Baru ini Ustaz ditanya, Pak Ustaz, bermacam-macam pandangan Ustaz Ustazah. Saya apabila sudah haid berhenti setelah tujuh hari, Lalu saya salah. Hari yang ke-10, datang lagi Pak Ustaz. Juga hari 11, kemudian berhenti. Saya jadi bingung, Pak Ustaz. Lalu Ustaz jelaskan. Darah wanita ada empat jenis. Darah bulanan namanya haid. Haid adalah ketika melahirkan, namanya darah wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Namanya nifas. Ada yang sampai 40 hari, ada ulama kata 60 hari. Dan yang ketiga, darah istihab darah penyakit. Jadi sekali lagi, darah wanita ada empat jenis. Darah haid, yaitu darah bulanan. dia sekelnya sekitar 20 hari ke 35 hari. Dia punya pusingan. 28 hingga 35 hari. Darah ketika melahirkan itu namanya darah wilada. Setelah melahirkan, terus aja keluar darah tiap hari, biasanya 40 hari atau kurang atau lebih, itu namanya nifas. Dan satu lagi darah istihad, darah penyakit. Nah, bila ditumpukan kepada pertanyaan, macam mana Ustaz dengan salat saya kalau tujuh hari dah berhenti? Saya pun salat mandi, kemudian datang lagi. Saya jadi bingung, Pak Ustaz tolong beri sedikit panduan lalu ustadz jawab darah head terkadang-kadang hanya satu hari satu hari saja kadang-kadang yang kedua kebiasaannya lima hingga tujuh hari lima hingga tujuh hari kebiasaannya. Yang ketiga, pertama, kadang-kadang hanya sehari. Yang kedua, kebiasaannya lima ke tujuh hari, maksimum empat belas atau lima belas hari. Tetapi ada kata setelah 15 hari, masih lagi datang haid, masih lagi keluar darah. Darah itu namanya istihadah. Darah penyakit. Ekoran dari pemahaman itu, ekoran dari pemahaman itu, bila sudah kering hari kelima atau ketujuh, sebagaimana biasa. Lalu kita mandi junub, mandi hadas besar dan salat. Hari ke-9 dan ke-10 datang lagi. Maknanya itu still namanya haid. Tak mengapa dah telanjur. Tak dosa. Bila kering kita mandi lagi. untuk salat Bila tak datang lagi sampai hari yang ke-14 atau 15 teruslah salat tapi andai kata setelah 14 atau 15 hari datang lagi darah itu sudah dalam kategori istihadah salat terus sebab itu bukan haid Kemudian, ustaz berpesan, "Ustaz anjurkan tanya pada ustazah-ustazah yang anda percayai, sebab mereka kajiannya lebih mendalam, sebab mereka alami itu, yang ustaz tidak alami. Laki-laki mana ada haid?" Itu sebabnya istilah ustaz, kalau ada laki-laki yang tidak salat. Maknanya diragukan ke laki-lakiannya. Barangkali sedang datang haid. Jangan diragukan keislamannya. Katakan saja diragukan ke laki-lakiannya. Barangkali wanita yang sedang haid. Hadirin dan hadirat. Alhamdulillah ketika dapat respon dari yang berkenaan. Alhamdulillah Ustaz. Lega rasanya, ini yang ustadz ingin kaitkan. Yang bertanya lega, yang memberi penjelasan juga lega. Ini maksudnya lapang dada, karena yang kita bagi bukan duit, tapi ilmu. Setakat yang kita miliki, hadirin dan